Seiring tenggelamnya mentari di akhir Ramadan, gemah takbir ramai berkumandang sebagai tanda usainya bulan penuh berkah, berganti hari kemenangan bagi umat muslim di dunia. Sebulan sudah kita ditempa oleh ibadah syaum, melatih kita menjadi manusia yang lebih berkualitas. Kita dilatih sabar, peduli, bijaksana, rendah hati, juga menjalani hidup sehat dan lebih teratur. Saum bukan sekedar menahan lapar dan haus, namun saum membawa kita menjadi manusia penuh manfaat, bukan hanya bagi diri sendiri, namun juga bagi orang lain yang mendapatkan berkah bersama kita. Man soma robaduna imanan wahtisaban bukrolma bakunama mintahbih. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Maka di hari kemenangan yang fitri ini, izinkanlah kami menyampaikan, mari kita rayakan keberhasilan kita semua menjadi hamba Allah yang lebih baik dan bersih dari sebelumnya, semoga manfaat bagi semesta alam. Taqabbalhu minna wa minkum. Siamana wa siamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat aku. Kembali lagi di talk show Ayo Kenal Unpad. Mari mengenal Unpad lebih dekat. Nah, balik lagi sama aku Dita dari Fakultas Ilmu Komunikasi yang akan menjadi host acara hari ini. Nah, Ayo Kenal Unpad hari ini disiarkan langsung dari Studio Kantor Komunikasi Publik Gedung Rektorat Unpad Jatinangor. Nah, karena masih dalam vibes dan hawa lebaran nih, jadi aku sebagai pribadi dan mewakili rekan kerja lainnya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Dan semoga sobat aku di rumah juga tetap sehat dan tetap semangat untuk kembali menjalankan kegiatan lagi setelah liburan panjang kali ini. Nah, terkait info seleksi masuk perguruan tinggi yang sudah ditutup registrasinya nih tanggal 14 April kemarin, teman-teman harus bersiap untuk mengikuti ujiannya tanggal 8 sampai 14 Mei untuk gelombang 1 dan tanggal 22 sampai 28 Mei untuk gelombang 2. Nah, tentunya pasti teman-teman ada yang dapat lokasi UTBK-nya di Unpad Jatinangor nih mungkin ya. Jadi, kita hari ini akan membahas bagaimana sistemnya untuk mengikuti ujiannya di sini, dan kita akan ditemenin sama Koordinator Pelaksana UTBK Unpad, Inu Isnaini Sidik, SSMA PhD. Halo Pak, selamat malam. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Nah, kita hari ini akan ngobrol langsung nih sama sobat aku untuk menjelaskan bagaimana sih sistemnya mungkin untuk ujian di lokasi Unpad ini Pak. Jadi mungkin Bapak nanti bisa langsung jelaskan saja ke sobat aku, dipaparin materinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman sekalian, sobat aku yang saat ini sedang mengikuti acara ini. Jadi mungkin teman-teman sekalian sudah lebih terbiasa mengenal istilah SBMPTN mungkin ya, kalau tahun lalu, dan mulai tahun ini berubah menjadi SNBT begitu ya, karena seiring dengan perubahan struktur koordinasi pengelola ujian ini sendiri begitu. Nah, SNBT dan SBMPTN memang memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya adalah di materi tes. Apabila di SBMPTN itu masih ada saintek, kemudian juga sosum, kemudian campuran. Di SNBT ini sudah tidak ada klasterisasi, dan soal yang diujikannya pun sudah tidak lagi soal ujian mata pelajaran sesuai dengan klasternya, tetapi hanya terdiri dari tes potensi skolastik, kemudian penalaran matematik, literasi dalam bahasa Indonesia, dan juga literasi dalam bahasa Inggris. Ini tentu saja sangat berbeda dengan pelaksanaan SBMPTN tahun sebelumnya. Sehingga untuk pesertanya sendiri itu bisa lintas klaster, gitu ya. Jadi teman-teman dari IPS bisa memilih ke program studi di IPA dan juga sebaliknya. Nah, kemudian seperti yang tadi sudah disinggung tadi, pelaksanaan tesnya sendiri akan dilaksanakan secara dua gelombang. Gelombang pertama tanggal 8 sampai dengan tanggal
14, kemudian untuk gelombang kedua tanggal 22 sampai dengan 28 Mei. Dan setiap peserta hanya diperbolehkan untuk mengikuti satu kali tes saja. Oh. Karena 2 tahun sebelumnya sempat diperbolehkan mengikuti 2 kali tes dan kemudian dilihat nilai yang tertingginya. Nanti setelah mengikuti tes, teman-teman akan bisa mendapatkan sertifikat nilai yang nanti juga bisa digunakan untuk mendaftar di jalur mandiri. Kalau di Unpad itu di semua Unpad ya, ada dua jalur, yaitu jalur menggunakan nilai UTBK dan juga jalur ujian. Jadi untuk mengambil jalur nilai UTBK bisa menggunakan sertifikat nilai tersebut. Nah, kemudian kalau untuk persyaratan peserta UTBK, teman-teman pasti sudah memenuhi syarat sehingga bisa mendaftar menjadi peserta ya. Jadi ini saya lewat saja. Ini adalah materi ujiannya dan alokasi waktunya 195 menit, gitu ya, untuk 4 materi uji tersebut ya, transportasi skolastik, penalaran matematik, literasi dalam bahasa Indonesia, dan juga literasi dalam bahasa Inggris. Ini adalah gambaran kurang lebih apa sih yang diujikan dalam masing-masing mata uji tersebut. Yang pertama, tes potensi skolastik ya. Ini digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif gitu ya, yang dianggap penting untuk keberhasilan mengikuti pendidikan di jenjang pendidikan formal gitu, khususnya di perguruan tinggi gitu ya. Nah, TPS ini nanti yang akan diujikan adalah kemampuan penalaran umum, kemudian kemampuan kuantitatif, kemudian pemahaman umum, dan kemampuan memahami bacaan dan menulis gitu ya. Nah, adapun untuk kemampuan kuantitatif sendiri, itu akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Jadi MADAS ya, itu tetap diajarkan. Kemudian untuk literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, digunakan untuk mengukur kemampuan teman-teman sekalian untuk memahami, menggunakan, kemudian mengevaluasi serta merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, gitu katanya, agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah penalaran matematik. Ini agak berbeda dengan matematika dasar yang ada di kemampuan kuantitatif tadi ya, karena digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir untuk menggunakan konsep, kemudian prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi ini yang akan diujikan. Tidak ada satupun mata pelajaran pendukung klaster ya, seperti yang ada sebelumnya. Nah, untuk lokasi UTBK sendiri, se-Indonesia itu, atau biasanya disebut dengan pusat UTBK, ada 74. Yang semuanya dilakukan di perguruan tinggi negeri yang tersebar dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan UNPAD menjadi salah satu pelaksana pusat UTBK. Dan untuk tahun ini ada kenaikan sekitar 200 orang. Jadi kalau tahun lalu peserta ujian di pusat UTBK UNPAD itu berkisar di 11.111, kalau tahun ini ada 11.320. Sehingga ada kenaikan. Salah satu yang mendorong faktor kenaikan ini adalah tidak adanya campuran, sehingga semua sesi itu bisa diisi untuk dua sesi di gelombang satu. Sementara untuk di gelombang dua, UNPAD itu hanya melaksanakan ujian dari tanggal 22 sampai tanggal 24 di sesi pagi saja. Jadi totalnya hanya melaksanakan ujian sebanyak 8 hari. Nah, UNPAD ini mungkin agak berbeda dengan yang lain, kita tidak melaksanakan ujian di hari Jumat dan hari Minggu. Jadi hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Sabtu saja, gitu ya. Untuk sesi pertama dimulai tanggal 8, kemudian sampai dengan hari Kamis, nanti baru disambung lagi di hari Sabtu, hari Minggu libur, satu minggu kosong ya. Iya. Tanggal 15 itu kosong, sampai dengan tanggal 21, tanggal 22 baru dimulai lagi, seperti itu. Nah ini, jadi gelombang 1, tanggal 8, 9, 10, kemudian 12, kita tidak ada ujian hari Jumat, ada lagi hari Sabtu tanggal 13, dan kemudian untuk gelombang 2 kita mulai tanggal 22, 23, itu full sesi pagi dan sesi siang. Untuk tanggal 24-nya kita hanya sesi pagi saja. Betul ya? Oke. Jadi dengan jumlah sesi yang sama, kita ada kenaikan peserta sebanyak kurang lebih 200 orang. Dan saya harap sih banyak yang melalui UNPAD ya. Amin. Di pusat UTBK UNPAD ini gitu. Untuk waktu ujiannya sendiri ini juga agak berbeda dengan tahun lalu, karena para peserta harus sudah masuk ke dalam ruangan pukul 6.45. Sehingga para peserta diharapkan bisa datang di lokasi dengan membawa semua persyaratan yang diwajibkan, seperti ijazah, kemudian juga surat keterangan lulus, KTP, kartu peserta, itu 1 jam sebelum waktu memasuki ruangan. Jadi peserta maksimal harus sudah ada di lokasi pukul 5.45. Karena nanti akan ada pemeriksaan dokumen, kemudian
metal detector dan juga body checking untuk memeriksa apakah ada alat-alat yang bisa digunakan untuk kecurangan atau tidak, begitu ya. Jadi kami sangat berhati-hati sekali untuk memastikan tidak ada kecurangan yang bisa dilakukan di ruang ujian seperti itu. Nah, kemudian ini sebetulnya agak sedikit berbeda juga tahun ini dengan tahun lalu, karena tahun ini kita sudah agak longgar untuk protokol kesehatannya, sehingga kita tidak usah lagi misalnya membawa sertifikat vaksinasi, kemudian tidak usah lagi menggunakan aplikasi peduli lindungi. Tapi yang pasti, para peserta harus menggunakan masker selama ujian, khususnya dalam ruang ujian ya. Karena nanti kami pun mewajibkan para pengawas dan teknisi ruang yang pengawas untuk menggunakan masker selama dalam ruang ujian. Karena di dalam ruang ujian itu kan 195 menit ya. Iya, dan tertutup menggunakan AC, sehingga sebetulnya tidak hanya COVID, tapi ada potensi penyakit lain seperti flu dan lain sebagainya yang bisa menular apabila tidak dijaga dengan menggunakan masker. Jadi teman-teman mohon untuk membawa masker dan juga membawa masker cadangannya, karena panitia tidak menyediakan masker untuk para peserta. Seperti itu ya. Nah, nanti peserta diharapkan datang 1 jam sebelum mulai ujian. Jadi apabila ada yang terlambat, itu masih kita berikan toleransi sebetulnya sampai dengan pukul 7. Jadi kan masuk, nanti ketika ujian sudah mulai, para peserta sudah tidak diperbolehkan lagi untuk masuk. Jadi tidak ada toleransi untuk keterlambatan dengan alasan apapun, gitu ya. Jadi ini yang sering kali disalahpahami. Kadang-kadang mereka terlambat, mereka kekeh ingin masuk ya, karena alasannya mogok, macet dan sebagainya, itu tidak bisa ditolerir, sehingga untuk yang terlambat itu dipastikan tidak akan bisa ikut ujian dan gugur. Tidak ada kesempatan untuk ikut ujian di gelombang berikutnya. Kalau dari saya ya, yang harus diperhatikan, yang pasti silahkan bawa dokumen wajib yang harus dibawa pada peserta ujian, karena itu akan menentukan kelancaran Anda mengikuti ujian. Iya, betul. Ya. Oke, nah udah mulai nih ya pemaparannya. Terus mungkin teman-teman di rumah nih, sobat aku, ada juga pasti yang bertanya-tanya ya, untuk lebih dalam lagi mengkaji nih sistemnya kayak gimana. Tapi sebelum kita tanya jawab, kita akan nonton dulu nih tayangan ini bareng-bareng. Tapi stay tune ya, karena kita akan lanjut lagi untuk Q&A. Berawal dari sebuah upaya menebar maslahat bagi insani melalui bingkai cipta, rasa, dan karsa dengan spirit transformasi menuju insan madani dalam balutan sinergi dan kolaborasi, membangun sumber daya manusia dalam ranah kompetensi, diperlukan suatu kesadaran dalam nurani, diikuti proses refleksi, lalu membentuk citra diri. Sebuah perguruan tinggi layaknya tak hanya mengejar eksistensi. Alih-alih mengejar reputasi, sebuah lembaga edukasi tertinggi dituntut berkontribusi tak hanya bagi satu pribadi, namun bertautan hingga lintas generasi. PSDKU Unpad Pangandaran lahir dari hati, demi merajut sebuah mimpi. Develop for sustainability. Selamat malam sobat aku, kembali lagi dari studio kantor komunikasi publik Gedung Rektorat Unpad Jatinangor dalam acara talk show Ayo Kenal Unpad, Mari Mengenal Unpad Lebih Dekat. Nah tadi kita sudah mendengarkan ya pemaparan dari Bapak. Mungkin sekarang kita akan melaksanakan tanya jawab nih untuk mewakili pertanyaan-pertanyaan dari sobat aku di rumah. Mungkin boleh
dijelasin ulang lagi Pak sedikit perbedaan paling krusial antara UTMBK tahun ini dengan UTMBK tahun-tahun sebelumnya itu apa aja Pak? Oke, yang pertama adalah dari sisi materi uji. Iya. Untuk materi uji untuk SNBT atau UTMBK tahun ini itu tidak lagi ada mata uji mata pelajaran pendukung klaster sosum ataupun saintek. Kemudian tidak lagi klaster ujian campuran. Jadi semuanya menggunakan mata uji yang sama, yaitu tes potensi skolastik, kemudian penalaran matematik, literasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, itu saja. Kemudian dari aspek pelaksanaan yang membedakan juga adalah adanya pelonggaran protokol kesehatan. Yeah. Karena saat ini COVID sudah mulai turun, sehingga kita tidak lagi menggunakan aplikasi peduli lindungi dan lain sebagainya yang memang membutuhkan persiapan yang cukup lama. Itu hanya saja memang teman-teman diharapkan tetap menjaga kesehatan sampai dengan pelaksanaan hari ujian. Itu saja. Oke, berarti tadi ada perbedaan antara materinya. Betul. Ya Pak, kalau tahun ini cuma TPS aja mungkin ya, sama beberapa yang tadi umumnya. Betul. Terus juga karena COVID-nya udah mulai longgar nih, jadi sempat aku boleh tetap pakai masker, cuma memang akan dilonggarin dah. Ketat, enggak terlalu ketat. Betul. Ya Pak ya. Betul. Aturannya. Oke, nah boleh tahu juga nggak Pak, bagaimana nih prosedur pelaksanaan UTBK mulai dari peserta datang ke lokasi sampai peserta mulai ujiannya? Oke, baik ya. Nah, peserta datang ke lokasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, diharapkan sudah tiba satu jam sebelum jadwal peserta memasuki ruangan. Ya. Jadi peserta itu untuk tahun ini masuk ruangan lebih cepat, itu pukul 6.45. Sehingga diharapkan para peserta sudah ada di lokasi pukul 5.45. Dan untuk mencegah supaya mereka tidak tersesat gitu ya, di hari H dihimbau untuk para peserta untuk dapat mengecek lokasi pelaksanaan ujiannya masing-masing itu sampai dengan maksimal H-1. Oh, berarti memang dikasih kesempatan. Betul. Ya? Jadi mereka boleh datang ke kampus dan melihat sampai gedungnya saja. Iya. Sampai depan pintu gedungnya mereka bisa memeriksa apakah nomor peserta mereka ada di gedung itu atau tidak, begitu ya. Kemudian di hari pelaksanaan ujiannya silakan datang paling lambat pukul 5.45 supaya bisa ada persiapan dulu. Iya. Di lokasi, karena nanti akan ada tahapan pemeriksaan dokumen ujian. Kemudian juga setelah itu peserta akan diarahkan memasuki ruangan, tetapi depan ruangan akan ada pemeriksaan dengan metal detector. Karena seperti yang kita ketahui dengan sistem CBT ini, kadang-kadang banyak potensi kecurangan yang bisa dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang berteknologi cukup tinggi, misalnya kamera yang terintegrasi dengan kacamata atau kamera bolpen dan lain sebagainya, sehingga itu kami pastikan tidak bisa masuk ruangan dengan menggunakan metal detector. Dan setelah itu kami juga akan melakukan body checking dengan memegang ya badan peserta. Nanti akan ada staff atau panitia keamanan putra dan putri yang akan melakukan body checking tersebut, karena tidak semuanya bisa terdeteksi dengan metal detector. Iya. Begitu ya, sehingga harus dipegang dan dipastikan bahwa memang tidak ada alat-alat yang digunakan untuk kecurangan bisa masuk ke dalam ruangan gitu. Jadi waktu yang dibutuhkan itu kurang lebih antara 30 sampai 40 menit dari peserta itu dibariskan di depan gedung sampai dengan masuki ruang ujiannya masing-masing. Setelah itu ada jeda sekitar 10 sampai 15 menit baru kemudian ujiannya dilaksanakan. Gitu. Berarti memang diharuskan datang satu jam sebelum. Betul, iya. Jadwalnya ya Pak. Betul. Ya. Dan apabila ada peserta yang misalnya nanti ya kelupaan dokumen dan lain-lain sebagainya, itu nanti diwajibkan untuk melapor ke sekretariatan. Nah, untuk dilihat peserta ini boleh ujian atau tidak. Oleh karena itu jangan lupa teman-teman sekalian, silahkan pastikan kembali di H-1 dokumen yang wajib dibawa pada saat ujian itu sudah disiapkan dengan baik. Begitu ya, sehingga besoknya tidak ada yang tertinggal. Tadi kan mungkin diputuskan ya Pak boleh ikut ujian apa enggak. Nah, itu pertimbangannya biasanya dari apa Pak? Boleh. Nanti kita akan mencocokkan antara data yang dibawa oleh peserta tersebut dengan data yang terekam dalam sistem pendaftaran. Apabila ada kecocokan mulai dari foto, NIK, kemudian NPSN dan lain sebagainya, kalau ada yang tidak cocok nanti kita akan tidak perkenankan ujian. Berarti memang harus disesuaikan. Betul. Oke deh. Nah, kalau tadi sudah ada pengecekan metal detector atau misalkan keamanan, boleh dijelaskan lebih dalam lagi nggak nih Pak? Apa aja yang dilarang saat ujian Pak? Oke, yang dilarang saat ujian tentu saja
tidak boleh makan minum. Iya. Kemudian alat-alat komunikasi itu nanti disimpan, dimatikan dalam keadaan mati ya, di dalam simpan dalam tas, dan di beberapa lokasi ujian kami menyediakan loker sehingga tiap peserta bisa menyediakan di loker tersebut dan dengan aman gitu ya. Kemudian yang pasti tidak boleh merekam soal ujian. Kemudian juga tidak boleh kerjasama, dan jangan lirik kanan kiri ya, karena lirik kanan kiri juga soalnya beda-beda antara satu dengan yang lain ya, gitu. Jadi nggak ada gunanya juga. Dan satu lagi, pastikan kondisinya fit, karena kami 2 tahun berturut-turut selalu menemukan ada peserta yang ketertidur di kelas. Jadi ketika dibangunkan itu waktu ujiannya sudah hampir habis gitu ya. Mungkin pengawasnya berpikir si peserta ini sedang berpikir tapi dalam kondisi tertelungkup begitu ya. Tapi ternyata dia tertidur, betul-betul tertidur. Sampai akhirnya ada juga peserta yang menangis ya, karena ternyata dia tidak bisa mengikuti ujian karena tertidur dalam kelas. Itu juga tolong diperhatikan. Karena capean mungkin ya. Jadi buat sobat aku, sebelum ujian harus banyak istirahat ya Pak. Betul. Banyak istirahat, terus jangan terlalu capek, biar pas ujiannya juga fit. Dan jangan lupa sarapan. Iya betul, jangan lupa sarapan. Karena teman-teman kan akan masuk pukul 6.45 di dalam ruang kelas, sehingga tidak ada waktu untuk sarapan dulu di kampus, karena warung-warung juga kantin belum buka. Jadi siapkan sarapan sebelum berangkat ke lokasi ujian. Oke deh. Nah tadi banyak ya yang dilarang, mungkin ada nggak boleh makan minum, betul, terus nggak boleh nyalain alat komunikasi, betul, dan jangan sampai kecapean ya, jangan sampai kurang tidur nih sobat aku. Nah kalau boleh tahu berapa banyak sih Pak kapasitas peserta di dalam satu ruangan ujian itu? Oke, rata-rata per ruangan itu 20, tapi ada ruangan yang memang kapasitasnya 30 gitu. Jadi maksimalnya ada di 30 begitu. Untuk ruangan yang kapasitasnya lebih dari itu, biasanya kita bagi dua menjadi dua kelas. Jadi masing-masing 20 dengan satu orang pengawas dan satu orang teknisi ruang yang membantu kelancaran ujian. Berarti sekitar 20-30 orang ya Pak ya. Oh iya, satu lagi lupa tadi. Tolong gunakan pakaian yang rapi. Oh iya. Bisa gunakan kaos berkerah atau kemeja. Kemudian untuk yang putri mungkin rok gitu ya, yang agak panjang. Kemudian pakai celana yang rapi. Untuk yang putra pastikan jangan pakai celana yang robek-robek ya, karena pernah ada kejadian ada yang datang dengan celana robek-robek kemudian menggunakan sendal, sehingga kami panitia juga agak kesulitan untuk membantu yang bersangkutan untuk menyiapkan pakaian dan juga sepatu ya, untuk bisa berkenan untuk mengikuti ujian ya. Tapi apakah ada sanksi Pak kalau misalkan bajunya tidak sesuai gitu sama aturannya? Itu kita suruh yang bersangkutan untuk mengganti bajunya dulu. Apabila dia datang 1 jam lebih awal, ya mungkin dia bisa mencari ke temannya atau yang lain. Dan biasanya juga kalau yang memang betul-betul tidak ada ya, kami coba bantu dengan meminjamkan ya baju ataupun sepatu. Tapi kalau bisa sih jangan, bisa sendiri aja ya. Memang harus diperhatikan dari lama ya teman-teman ya. Oke, kan tadi kita udah bilang juga nih Pak, persiapan persyaratannya tuh harus matang ya, disiapkan dari jauh-jauh harinya. Nah boleh tahu nggak Pak, apa aja nih yang harus dibawa atau dipersiapkan di dalam persyaratannya itu, dan apa ada sanksi bila ada persyaratan yang tidak dibawa? Oke, baik. Yang kalau dari dokumen yang wajib dibawa adalah terus saja kartu peserta ujian dalam kondisi di print out, kemudian juga ijazah atau surat keterangan lulus, kemudian kartu identitas KTP ya, itu juga tolong dibawa. Kemudian apabila salah satu dokumen tersebut tidak terbawa, nanti seperti yang dijelaskan tadi, yang bersangkutan harus melapor dulu ke sekretariat panitia untuk dicek kesesuaian datanya gitu ya. Nanti berdasarkan hasil pencocokan data tersebut akan diputuskan yang bersangkutan boleh lanjut ujian atau tidak. Tapi ataupun yang bersangkutan diperbolehkan untuk lanjut ujian, setelah ujian yang bersangkutan diharapkan nanti akan datang lagi untuk melengkapi dokumen yang tadi belum dibawa. Itu seperti itu. Berarti memang harus tetap lengkap ya Pak ya, walaupun betul, di akhir lengkap. Betul. Oke deh, mungkin sobat aku juga bisa di list nanti, disiapkan apa aja harus dibawa dan di-recheck berkali-kali ya sebelum datang ke tempat ujiannya. Nah, gimana sih Pak kalau ketentuan berpakaian dalam mengikuti UTBK? Kalau tadi kan secara umum aja ya, secara rapi gitu. Bisa nggak? Kalau misalnya secara umum ya, pertama pakai sepatu. Jangan pakai sepatu sendal, pakai sepatu putra-putri. Kemudian pakai pakaian yang rapi. Kalau punya komputer minimal berkerah, ya kaos berkerah begitu. Jangan pakai kaos oblong. Kemudian jaket juga tidak diperkenankan. Enggak boleh pakai jaket. Ya tidak, bukan menggunakan jaket.
Kemudian kalau menggunakan sabuk, pastikan sabuknya tidak menggunakan logam, karena nanti akan terkena di metal detector. Iya. Seperti itu. Kemudian celananya rapi, jeans boleh, tapi tidak boleh bolong-bolong. Jangan sampai ada yang mungkin celana pendek ya. Pernah juga ada peserta yang pakai sarung dulu. Ya kita tidak bisa melarang ya, karena atasannya juga baju koko gitu ya. Tetapi kalau bisa, udah yang putra pakai celana saja, celana panjang ya. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin kita akan lanjut tanya jawab lagi setelah tayangan berikut ini ya Pak ya. Malam sobat aku, balik lagi nih setelah menonton tayangan tadi ya. Mungkin kita bisa lanjut lagi nih Pak untuk bertanya jawab ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat aku di rumah. Nah, kalau tadi kita udah nyuruh teman-teman nih untuk jaga kesehatan dan jangan kecapean, tapi kalau misalkan nanti memang urgent banget nih Pak, lagi kondisinya kurang sehat, kurang mendukung gitu, gimana ya Pak? Baik, untuk teman-teman yang nanti misalnya ya, pada hari H kemudian datang ke lokasi ujian, ternyata kondisinya kurang sehat, kami di pusat UTBK Unpad menyediakan layanan kesehatan. Di tempat kesehatan nanti ada di standby kan dokter dan juga perawat. Kemudian juga apabila bisa ditangani di ruang kesehatan, maka nanti yang bersangkutan akan dikembalikan ke ruang ujian. Tapi kalau misalnya ternyata kondisi kesehatannya memang tidak baik dan perlu dirujuk ke rumah sakit, maka nanti akan kita antarkan ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans yang sudah kami siapkan begitu. Nah, tetapi mungkin apabila yang bersangkutan ternyata tidak bisa melanjutkan ujian, ya terpaksa untuk tahun ini yang bersangkutan tidak bisa ikut ujian. Harus ikut di tahun berikutnya, sehingga teman-teman sekalian pastikan untuk menjaga kondisi kesehatannya dengan baik ya. Sehingga pada hari H tidak ada hal-hal yang non teknis yang bisa mempengaruhi kelancaran ujian. Tapi memang berarti disediakan apa ya? Disediakan, betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu tadi kan 190 menit ya Pak? Total 195 menit. Oh, 195 menit totalnya. Nah, itu apakah ada waktu istirahat Pak antara subtes ujian ya? Tidak ada. Tidak ada, berarti langsung. Jadi langsung, ya? Betul. Oke. Nah, kalau untuk angkatan 2023 nih Pak, gimana jika dalam surat keterangan kelas 12 sekolah tidak mencantumkan NPSN dan pas foto, apakah harus membawa surat keterangan lulus? Ya. Jadi tolong disiapkan surat keterangan lulusnya. Gitu ya. Tapi kalaupun nanti ada yang tidak membawa, nanti kami akan mencocokkan di sistem pendaftarannya, karena NPSN itu pasti ada di sistem pendaftaran saat mendaftar. Fotonya juga pasti sama. Pastikan saja bahwa foto yang digunakan di kartu peserta dengan yang ada di kartu identitas itu tidak berbeda jauh misalnya. Karena seringkali ada masalah di kartu peserta
berjilbab ketika datang tidak berjilbab misalnya. Nah, yaitu, atau sebaliknya, pakai kacamata, yaitu nanti akan dinilai oleh teman-teman panitia di pusat UTBK ya, untuk mengecek apakah sesuai atau tidak. Tapi berarti masih bisa memungkinkan ya Pak ya? Masih bisa memungkinkan. Oke. Nah, gimana kalau misalkan peserta mengalami keterlambatan, apa ada toleransi waktu? Mungkin tadi 15 menit ya Pak? Dari 15 45. Menit dari 6.45. Karena kan ujian dimulai pukul 7 ya. Tapi peserta sudah harus masuk ke dalam ruangan pukul 6.45. Nah, apabila sudah teng pukul 7, aplikasi ujian sudah berjalan, tidak ada yang dibenarkan masuk. Sehingga, ya kalau bisa sih jangan terlambat. Yeah. Tapi kalau terlambat, hanya berbeda 1 menit pun itu sudah tidak boleh masuk dengan alasan apa. Berarti tadi 15 menit dari 6.45 aja. Betul, ya? Betul, iya. Oke, deh. Nah, kalau untuk di UNPAD-nya sendiri nih Pak, bagaimana fasilitas di UNPAD selama UTBK? Apakah ada angkutan gratis, atau ada kantin, tempat ibadah musola, dan penginapan di sekitar lokasi UTBK di UNPAD? Baik, kalau dari luar dulu mungkin ya, dari penginapan, ya untuk teman-teman yang berasal dari luar kota mungkin bisa mencari dari jauh-jauh hari ya, mungkin dari minggu ini juga sudah bisa. Ada beberapa hotel, kemudian juga ada apartemen, dan juga ada kos-kosan yang memang disewakan gitu ya. Tetapi untuk teman-teman yang misalnya datang, tidak menginap dulu, tapi datang agak lebih pagi, jam 4 misalnya pagi, itu tetap kita perbolehkan masuk, dan nanti kita bisa fasilitasi untuk beristirahat dulu di Masjid Daya UNPAD. Oh, iya. Insya Allah Masjid Daya UNPAD akan dibuka sejak dini hari, sehingga untuk teman-teman ingin istirahat dulu untuk sholat dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan fasilitas tersebut. Kemudian, selain Masjid Raya UNPAD, di beberapa lokasi ujian juga disediakan musola untuk melakukan sholat dan juga istirahat. Untuk kantin, itu untuk hari biasa dibuka, tetapi untuk pelaksanaan hari Sabtu, itu nanti tergantung kebijakan di pengelola kantinnya itu sendiri, begitu ya. Seperti itu. Nah, untuk angkutan, di hari biasa, itu akan dimulai dari pukul 5:30, ada angkutan yang berkeliling kampus ya, ya seperti odong-odong ya, dan sampai jam 5:30 sore. Sehingga untuk para peserta, baik di sesi pagi maupun sesi siang, itu dapat dipastikan akan terfasilitasi. Dan termasuk pada hari Sabtu, yang biasanya kami libur, juga kami akan menyediakan angkutan odong-odong dalam kampus untuk memfasilitasi para peserta ujian. Seperti itu. Berarti sobat, aku gak perlu khawatir ya Pak, yeah. Karena di dalamnya juga ada angkutan gratis. Betul. Terus ada musola juga, ada masjid, kantin juga nanti bisa buka. Dan teman-teman sobat aku juga bisa nih cari penginapan dari sekarang. Karena banyak banget ya, karena ini lingkungan pendidikan. Betul. Juga pasti banyak banget yang menyiapkan penginapan di sini. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, gimana kalau ada kendala terkait pelaksanaan UTBK? Harus menghubungi siapa atau melalui apa, dan di mana helpdesknya? Oke, okay, baik. Untuk teman-teman yang mengalami kendala, terutama pada hari H ya, silahkan langsung datang ke sekretariat pusat UTBK UNPAD di gedung Kandaga lantai 2 gitu ya. Kemudian apabila teman-teman misalnya tidak tahu ini gedung Kandaga itu ada di mana, teman-teman bisa bertanya kepada panitia. Jangan bertanya kepada sembarangan orang yang ada di lokasi ya, tapi bertanyalah kepada itu panitia. Yang pertama yang terdekat dengan teman-teman adalah pastinya Menwa, nanti akan kami perbantukan. Kemudian juga staf keamanan yang bertugas di gedung lokasi ujian teman-teman sekalian. Nanti minta informasi kepada mereka untuk diarahkan ke sekretariat penelitian pusat UTBK. Nah, adapun untuk kendala-kendala yang misalnya teman-teman hadapi sebelum pelaksanaan ujian, teman-teman silakan menghubungi ke helpdesk UNPAD gitu ya. Silakan bisa dilihat informasinya di laman UNPAD gitu ya, untuk bertanya menanyakan hal-hal yang sekiranya perlu ditanyakan, seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan memang nanti ada kendala, sobat aku bisa langsung tanyain aja ke panitia atau ke petugas keamanannya ya, Pak, ya. Dan helpdesknya bisa langsung cek di helpdesknya UNPAD. Oke, mungkin itu semua pertanyaannya sudah selesai. Mungkin sobat aku juga udah mulai pada tahu nih ya jadinya gimana. Bapak mungkin boleh kasih closing statement dulu untuk menutup talk show hari ini. Baik, mungkin closing statementnya kasih isi dengan pesan saja ya kepada para peserta ujian. Tolong jaga kesehatan. Kemudian jangan lupa mohon doa restu dari orang tua, karena selain ikhtiar ya, belajar, kemudian doa juga tidak kalah penting. Kemudian sarapan pagi, jangan lupa sarapan dulu sebelum lokasi ujian, persiapkan dokumen-dokumen yang wajib dibawa sampai dengan malam, sehari sebelum ujian, dan tolong pada hari H, di-recheck kembali dokumen-dokumen yang harus dibawa, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kemudian cara berpakaian, juga pakaian tolong disiapkan. Dan untuk teman-teman nanti yang diantar oleh orang tuanya, sebetulnya
diperbolehkan nanti untuk diantar dengan kendaraan. Kami ada kantung-kantung parkir yang disiapkan, tetapi nanti orang tua tidak diperkenankan untuk mendekati lokasi ujian. Jadi tidak boleh masuk ke gedungnya, begitu ya. Jadi mereka hanya bisa menunggu di luar saja, atau setelah mengantar mungkin bisa ke masjid dulu, atau pergi keluar untuk nanti kemudian dijemput kembali setelah ujian selesai, gitu ya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, masih ada waktu untuk belajar nih. Jadi silakan persiapkan diri Anda dengan baik, dan saya doakan mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hasil seperti apa yang diharapkan. Amin, ya. Amin. Masih ada persiapan nih apa ya, untuk dipersiapkan lebih matang lagi. Nah, untuk menutup workshop Ayo Kenal UNPAD hari ini, aku Dita dan Bapak Inno Isnani Sidik beserta kru yang bertugas, kami pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu mengikuti kanal media UNPAD untuk mendapatkan informasi-informasi resmi seputar UNPAD, dan tunggu Ayo Kenal UNPAD berikutnya. Sampai jumpa.